Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kevin dan Kevan. Baik, pembahasan video kali ini masih seputaran cara kerja Dulut System ya guys. Karena kebetulan hari ini ada jadwal pengetesan Dulut System, namun di area yang berbeda dari video yang saya upload sebelumnya ya. Setelah pengetesan Dulut System, kita lanjut ke pengetesan smog detector dan manual call point ya. Bagi yang belum tahu dan ingin tahu apa itu Dulut System serta bagaimana cara kerjanya, bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Oke guys, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai ya untuk pengetesan Dulut System ini. Tes mang, dites mang. Posisi tes. Pastuin tek itu agam. Berapa lama? Bebas mas. Berapa mas? Bisanya dulu ya. Aman ya. Oke guys, seperti yang kita lihat, alhamdulillah untuk pengetesan Dulut System berjalan dengan lancar ya. Sekarang kita lanjut ke pengetesan smog detector ya guys. Nah guys, ini namanya solo detector tester ya. Di dalamnya ada berbagai macam alat untuk pengetesan detektor-detektor yang ada di sini. Nah, untuk ini namanya heat detector tester ya. Alat ini digunakan untuk tes fungsi heat detector sehingga kita bisa mengetahui apakah heat detector ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Cara kerjanya simple, bagian ujung ini yang seperti penutup kita tempelkan ke heat detector. Untuk alat ini namanya smog detector tester ya guys. Cara kerjanya sama seperti heat detector tester, kita tinggal tempelkan saja di bagian ujungnya ke smog detector yang terpasang di atas. Hanya saja di bagian belakang alat ini terdapat aerosol dispenser ya. Nanti smog aerosol dimasukkan ke alat ini. Bentuknya seperti botol ya, nanti dimasukkan ke yang bagian warna merah ini. Nah ini Solo A10 smog detector aerosol. Alat ini khusus untuk mengetes smog detector ya. Jadi kita bisa mengetahui masih berfungsi dengan baik atau tidak smog detector yang kita tes. Nah kalau ini alat untuk membuka smog detector ya guys. Oke guys, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai ya pengetesan smog detectornya. Thank you.
Habis. Oke guys, alhamdulillah untuk pengetesan semak detektor berjalan dengan lancar ya. Setelah ini kita lanjut ke pengetesan manual call point ya guys. Ya, tahan. Oke guys, alhamdulillah untuk pengetesan hari ini berjalan dengan lancar semua ya. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.